sudah ready ya dulur, dari yang 5 ampere 32 volt sampai 40 ampere 65 volt. Monggo-monggo di order saja, langsung di WA, nomor WA-nya ada di pojok atas, bisa kita kirim-kirim ke seluruh Nusantara. Jangan khawatir, tembaga murni, harganya murah, kualitasnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau mereview power amplifier yang harganya cukup murah tapi suaranya horek. Nanti langsung kita tes saja ya lur. Ikuti video ini sampai selesai dan sampai pengetesannya. Alangkah lebih baik subscribe dulu yang belum subscribe, like dan nyalakan loncengnya untuk menonton video-video menarik lainnya. Karena video-video yang lain dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali sangat bagus ya di bidang sound system ya dulur. Power ini mereknya adalah Soundbase, bisa dibebani 15 in kali 1 untuk satu channelnya atau 12 in kali 2 untuk satu channelnya, dan langsung dipasangin tweeter. Atau untuk sound besar, sound hajatan ataupun sound panggungan, power ini bisa dipakai untuk high ya dulur, atau bisa dipakai untuk mid high. Bagaimana suaranya, sudah penasaran? Langsung ikuti ya. Wes, ini tampilannya ya dulur, kayak JK ini ya, mirip sekali JK. Sound bass OK1002. Sebelum kita cek sound, nah kita buka dulu ya isinya kayak gimana ya lur. Trafonya cukup besar dulur, menggunakan trafo donut. Ini voltnya 47 volt, tentunya untuk volt AC nya 220 volt ya. Ini menggunakan transistor finalnya 2 set ya dulur, jadi per channelnya cuma satu set saja. Perlu diingat ya dulur, semakin banyak transistor finalnya itu bukan menjadikan power mantap, tapi justru malah membebani ya dulur. Transistor final lebih sedikit lebih mantap ya dulur. Karena ini voltnya cuma 47 volt, maka perhitungannya sudah cukup menggunakan satu set saja. Komponen untuk power amplifiernya menggunakan makro ya. Jadi kalau makro itu kalau ada kerusakan mudah diservisnya. Hanya saja pada bagian panel input di belakang menggunakan komponen mikro ya dulur. Power ini tidak dilengkapi tune control, namun mampu dipasangin aksesoris equalizer. Untuk elko regulatornya menggunakan satu set saja dulur, namun dijamin sudah bisa mengcover. Oke, nggak usah berlama-lama dulur, like and subscribe-nya ditunggu karena langsung kita mau cek sound ya dulur. Oke, langsung cek sound.